10 juta pertama kita capai dalam waktu 8 minggu. 10 juta berikutnya dalam waktu 4 minggu. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, 10 juta yang terakhir sudah kita capai dalam 12 hari. Sehingga diharapkan kita bisa terus-menerus menambah jumlah suntikan dan orang yang disuntik ke depannya supaya lebih cepat lagi. Per kemarin sudah 38 juta rakyat Indonesia mendapatkan vaksinasi yang pertama atau 20% dari total target populasi suntik yaitu sebesar 181,5 juta rakyat Indonesia. Beberapa provinsi seperti Bali sudah lebih dari 70% rakyatnya menerima suntikan yang pertama. Demikian juga untuk DKI Jakarta sudah lebih dari 50% rakyatnya mendapatkan suntikan pertama. Saya melihat ini adalah suatu prestasi yang comparable dengan banyak negara-negara bagian atau provinsi-provinsi atau kota-kota besar even di negara maju di seluruh dunia. Untuk bisa lebih dari 70% atau 50% mendapatkan suntikan yang pertama.